Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Bagi kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk tonton videonya sampai selesai. Mungkin ada yang kalian suka, jika iya klik like dan subscribe-nya untuk terus dukung channel ini lebih berkembang lagi. Dan sudah subscribe, terima kasih banyak, saya sangat menghargainya. Video yang kali ini saya akan reaksiin adalah video Sila Amzah bawakan lagu Listen, I Am A Singer, tahun 2014. Video yang cukup lama ya, 7 tahun yang lalu, tapi ini tiba-tiba muncul di video rekomendasi home feed YouTube saya, dan saya sangat tertarik untuk lihat videonya dan mutusin untuk melakukan reaksi. Oke, bagi kalian yang ada di sini karena Sila Amzah juga, klik like dan subscribe-nya. Oke, ini Listen dari Beyonce ya. Tonton aja videonya yuk. Oke, ini I'm a singer di mana ya? Cina kalau nggak salah ya. Oke. Sebentar guys, saya sepertinya pernah juga menonton video melakukan reaksi dari penampilan yang lainnya di I'm a Singer ini. Mungkin Dimas ya, Dimas Kudaibergen dan siapa lagi ya. Saya ingat saya pernah melihat video performance dari artis penyanyi lain di ajang ini. Dan ini Sila Amzah ya, dari Malaysia ya. Oh, dia Malaysia. Oh, dia Malaysia. Betul, betul, ingat. 他们说的就是他们马来西亚。Listen. Wow. To the song here in my heart. Oh my God. Saya merinding guys. I start but can't complete. Wow. Listen. Wow, oh my God. Sound from deep within. Oh my God. It's only I like beginning this. To find relief. Oh. Merinding guys. Ini keren banget guys. Wow. Wow. Oh my God. This is so freaking amazing guys. Song rendition ini sangat sempurna ya kalau menurut saya. Dengan karakter vokalnya dia, lagu ini terdengar sangat enak sekali ya. Dia menyanyikan dengan gayanya sendiri, dengan warna vokalnya sendiri, tanpa terlalu banyak mungkin menirukan karakter vokal dari Beyonce, cukup dengan originalitas yang dia punya, tapi teknik vokalnya sangat-sangat tinggi guys, sangat sempurna. Dia punya groove, dia punya soul, dia punya runs, dia punya growling, keren banget, merdu, luar biasa. Saya merinding terus-terusan, gak berhenti-berhenti.
Everything Seems So Perfect, guys. Saya sangat suka sekali warna suara dia, dan semuanya terpana ketika dia mulai menyanyi, mengeluarkan mulutnya dan menyanyi note dari note pertama itu, semuanya sudah stunning sama dia punya penampilan. Wow, saya suka di bagian kedua ini, ternyata dia melakukan improvisasi ya. Ini super keren, guys. Wow. Oh, sorry, saya harus pause. Ini kan lagu super super susah ya. Lagu ini sangat sulit, dan enggak apa ya, sangat berisiko ya. Penyanyi lain menyanyikan lagu yang sangat populer ini dari Beyonce, dan lagu yang sangat menyanyi teknik vokal tingkat tinggi, tapi dia berani Sila menyanyikan lagu ini dan mampu ditaklukin. She kills this song, she own this song. Saya benar-benar suka bagian pertama dia udah amazing, dan bagian kedua amazing lagi, lebih amazing lagi, karena dia mulai menikmati suaranya, dia mulai enjoy, mulai nyaman, dan teknik tingkat tinggi. Swingnya juga mampu taklukkan dengan sangat sempurna. Kita terhanyut sama lagu ini, sama bukan lagu ini dari Sila yang luar biasa. Wow. Wow, keren, gokil. Saya sampai terharu, emosional melihat penampilan ini, karena benar-benar itu tadi penampilan pertunjukan yang sangat-sangat spektakuler, luar biasa. Tidak mungkin kita tidak menikmati penampilan tadi, karena benar-benar perfect, guys. Semua orang yang ada di situ pasti juga amazed, kagum, terpana, terharu melihat penampilan yang sangat flawless dan beautiful ini, emosional, semuanya lengkap. Wow, ini spektakuler. Ini salah satu video yang saya sangat takjub ya, takjub banget betapa seorang bisa menyuguhkan penampilan sangat sempurna dari awal sampai selesai, dari semua teknik vokal dan emosi lagu yang dibawakannya, luar biasa, guys. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk tinggal komen, klik like, dan subscribe-nya. Subscribe di
klik subscribe-nya untuk channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.